macam ni. Oh. So yang ni pokok ni? Okey. Baik. Kami kembali di Balai Seni Negara dan pastinya tadi kan Farah janjikan kan bagaimana menunjukkan antara aktiviti yang ada di Balai Seni Negara ini. Hari ini rehat, jadi pastinya ada juga bengkel-bengkel kepada pengkarya-pengkarya baru, ada yang lama untuk sama-sama datang dan belajar berkenaan dengan seni diorama. Dan hari ini Farah bersama dengan Sarah Juni. Ini sahabat lama saya sebenarnya. Dah lama tak jumpa. 2016 yang terakhir. Ukiran pensel, tapi kali ini dia menjadi sifu kepada peserta-peserta yang ada di Balai Seni Negara ini dan juga saya. Assalamualaikum. Jumpa kembali. Sehat? Sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah. Okey. Ini saya Farah ada satu kemuskilan. Dia antara seni diorama dan juga miniature tu, apa beza dia sebenarnya? Beza dia kalau seni diorama ni, dia apa yang benda yang kita tengok di alam nyata, kita mengecilkan dia punya skala dia. So diorama ni selalu kita boleh verify dia melalui skala. Ada yang 135, 134, ada yang 164. So itu ajalah beza dia. Dan diorama juga ada yang kita buat sci-fi, itu science fiction. Benda yang tak ada kita recreate balik. Kita dah dengar Sarah Juni cakap tu, mungkin ramai yang macam mana ni? Kita nak tengok sedikit hasil di belakang, mungkin lebih jelas. Mari Abang Man bangun. Elok-elok. Macam Sarah Juni. Okey, ini yang dihasilkan oleh Sarah Juni sendiri ya? Ini dihasilkan oleh saya. Dia diorama ni kita boleh buat sama ada benda yang dah ready-made ataupun scratch build lah menggunakan beberapa benda. Okey, jap. Saya bagi izin saya ke sini sikit. Okey. Senang. Yang ni ada yang scratch build dan ada juga barang-barang yang ready made diguna pakai lah. So kalau tengok diorama ni, dia punya seni dia lebih nampak realistik lah. Ni berapa lama ni nak buat sendiri? Macam yang ni saya ambil masa dekat almost 2 minggu. Sebab ada certain material kita susah nak dapat, so kita kena tunggu, lepas tu kita kena buat dia lah. Yang lampu-lampu ni saya rasa istimewa juga ni. Lampu ni sebab saya nak dia nampak realistik. Kalau tengok diorama ni sendiri kat belah dalam, boleh nampak macam unsur-unsur bengkel dia kat situ. Okey. Kebiasaannya kita dapat lihat seni diorama ini di muzium kan? Kalau kita pergi muzium dan sebagainya kan? Untuk menikmati bagaimana keadaan, suasana, sejarah ketika itu. Tapi hari ini nampaknya seni diorama ini telah diberi peluang kepada orang ramai kan? Kita tengok hari ini ada yang adik-adik kita kan? Untuk mempelajari bagaimana melihat ni? Saya melihat ni satu macam perkembangan positif sebab diorama ni dia bukan sekadar hobi saja. Kadang-kadang dia boleh mendatangkan hasil pendapatan sampingan lah kepada orang lah. So pasal itu ada yang buat yang untuk penjualan, ada juga untuk kegunaan diri sendiri. So dia punya skop sebenarnya luar diorama ni. Dia ada macam-macam bidang, ada yang khas untuk kapal terbang, untuk military dan ada juga untuk kegunaan koleksi dia orang sendirilah. Hari ini Sarah Juni ada berapa orang anak-anak murid ni? Dekat 20 orang hari ini yang datang untuk menghadiri kelas hari inilah. Okey, kita dapat tengok ada yang pelbagai lapisan generasi yang akan turut serta dengan bengkel diorama ini. Saya rasanya saya nak tanya juga, sejak ini saya dengan awak eh. Okey, kita nak tanya juga antara peserta yang hari ini pagi-pagi dia dah bangun nak belajar dengan Sarah Juni berkenaan dengan seni diorama ini. Assalamualaikum. Salam. Siapa nama? Anas. Anas, okey Anas. Nak tanya, adakah ini kali pertama belajar untuk seni diorama ataupun memang dah ada basic berkenaan dengan seni diorama ini? Ini kali pertama baru nak belajar buat. Okey, apa yang menyebabkan Anas berminat untuk sertai bengkel seni diorama ini? Sebab sebelum ni just collect miniature kereta Hot Wheels. So nak jadikan dia satu scene untuk jadi macam scene tu nampak lagi hidup lah. Jadi memang minat lah, minat di sini ya. Sebelum ni ada apa minat seninya? Sebelum ni tak ada pun seni. Oh, bagusnya. Ini kali pertama, saya rasa bukan senang untuk kali pertama sertai bengkel seni seperti ini. Ini bahan-bahan ini memang dah ada lah kat sini? Ya. Ini yang didirikan lah hari ini. Okey, dari mana Anas? Dari mana? Dari Manjalara. Manjalara. Okey, kita ada pasal dari Manjalara. Kita ada lelaki, kita tanya wanita pula. Mari sini, kita pergi sana pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, nama siapa? Nama saya Nadia. Okey, Nadia dari mana? Saya dari sama Manjalara juga. Oh, ini memang major Manjalara ke? Ini ikut daerah ke apa dekat zone ni? Okey. Bagaimana? Ini kali pertama ke ataupun memang dah ada pengalaman? Ya, kali pertama. Tak ada pengalaman lagi lah. Ini pasangan dengan Anas ke bukan? Oh tak, kebetulan. Selamat berkenalan. Oh, selamat berkenalan. Itu Anas. Nadia.
Okey, bagaimana Nadia melihat seni diorama ini sepatutnya perlu dipelajari? Sebab ini kali pertama saya agak terperanjat juga kalau kata kali pertama kan sanggup datang ke Balai Seni Negara untuk mempelajarinya. Sebab saya just tengok dekat IG and then banyaklah benda-benda art macam ni kan. Cumanya sebab saya pun minat juga benda-benda seni macam ni. So bila ada latihan macam ni kan, so saya macam berminatlah untuk join tu. Untuk okay. Diharapkan hari ini pelajarannya cukup mengagumkan, tidak membosankan. Saya pasti ini seni-seni ni sebab dia perlukan ketelitian tu sebenarnya. Baik. Di sebelah meja ni boleh nampak pelbagai lapisan generasi. Sip lambai sikit Malaysia hari ini. Di sebelah sana tu jangan murung sangat. Abang tunjuk sana bang. Lambai sikit MHI. Okey, ini antara peserta. Okey, boleh tak akak nak pergi sana tanya satu soalan boleh? Mika, akak pula abang. Okey, assalamualaikum. Nama siapa? Arisa. Arisa, umur berapa? 13. 13 tahun. Okey, Arisa hari ini datang ke Balai Seni Negara untuk mempelajari seni diorama. Arisa memang minat diorama inilah. Ha. Pernah buat? Pernah buat dekat sekolah. Oh, okey. Jadi hari ini memang datang dengan kawan ke, minat tu nak start dekat bengkel Balai Seni Negara ni daripada siapa? Macam mana tahu? Dari mak saya. Oh, mak datang tak? Tak. Tak. Mak kat rumah. Ha. Okey. Apa yang menyebabkan Arisa betul-betul ingin mempelajari seni diorama ni? I think dia satu seni yang sangat sangat unik and saya nak belajar benda baru. Okay. Good luck to you Arisa. Okay. Okay, ini dah nampak anak murid ya. Kita dah nampak sifunya kembali. Jadi hari ini ramai juga. Hari ini akan diajar apa? Buat pokok juga? Hari ini kita akan buat yang tadi yang kita tengah buat tu. So saya akan ajar daripada first buat sampai dia set sepenuhnya macam tadilah. Dan diorama tu pula ialah ilham daripada ada satu karya kat dalam tu. Iaitu koleksi balai sini ialah lukisan KTMB pada tahun 1946 punya lukisan lah. So pasal itu kita buat bengkel ni nak ajar tentang seni lukisan tu. In same time macam mana kita boleh recreate balik dalam seni diorama. Okay, ini adalah bahan-bahan ni memang dah. Okay. Selepas ini saya pasti sebab ini hanyalah sebahagian daripada bengkel dan juga peserta-peserta yang telah mendaftar awal. Selepas ni ada lagi tak? InsyaAllah kalau ada permintaan mungkin pihak balai akan buat lagi sekali ke, kita tak tahulah. Sebab yang ni atas jemputan diorang. Selamat mendidik mereka yang akan mendalami ilmu seni ini. Sidra Judin, terima kasih bersama kami sekali lagi. Terima kasih semua. Yeah, good luck, all the best to you guys. Okey, kita nak berehat seketika, sekembalinya nanti kita akan terus bersama dengan Harif dan juga Dayah di Sri Pentas. Jaga diri tau hujung minggu ni. Mana tahu nanti boleh datang ke Balai Seni Negara untuk menyaksikan banyak lagi pameran dan juga aktiviti bersama mereka. Semuanya selepas ini di MHI.